Halo teman-teman, jadi di video kali ini aku mau ngasih tutorial cara mimisan di Sakura School Simulator. So, tanpa lama-lama kita lanjut ke tutorialnya. Oke, jadi di sini kalian cari lokasi pemotretannya dan di sini kalian atur-atur aja kamera efeknya. Lalu jangan lupa face-nya kita ubah. Jadi kayak terkejut gitu ya guys. Lalu di sini kalian cari aja pose mode yang sesuai yang ingin kalian. Pokoknya posenya random ya guys. Kalau aku pakai yang ini. Lalu di sini kalian pergi ke system setting dan checklist invisible UI-nya. Lalu screenshot deh. Lalu kalian masuk aplikasi PixArt. Habis itu kita masuk ke aplikasi PixArt, lalu tambahkan foto yang kita screenshot tadi. Dan di sini kalian pangkas aja fotonya. Lalu klik yang tanda stiker, lalu kita search yang nosebleed. Nah, di sini kalian atur-atur aja stikernya. Jangan lupa opasitasnya dikecilin. Lalu di sini kalian tambahin lagi stikernya dan tinggal atur deh. Kita klik lagi stiker, lalu di sini kalian cari yang namanya blush. Ini kalian pilih-pilih aja blushnya mau pakai yang mana. Oke, di sini kalian atur-atur lagi stikernya. Jangan lupa opasitasnya kita kecilin. Oke, jadi deh.